subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang customer Shopee Paris Nganjuk. Untuk review yang selanjutnya, Mimin tetap memiliki jam cowok atau jam pria dari Shopee Paris. Yang ini namanya adalah Christopher Alif Shopee Paris. Jadi jam Christopher ini adalah salah satu jam. Kalau tadi itu bahannya adalah rubber, kalau yang ini adalah bahannya metal atau alloy. Boxnya seperti ini. Di sini ada yang namanya pelindungnya dan ini adalah jam Christopher Alif Shopee Parisnya. Jadi semua jam yang ada di sini yang Mimin review itu sebetulnya adalah di sini Mimin juga udah belajar dari yang namanya Mbah Saktinya. Mana dia? Ini adalah Saktinya. Jadi di sini ada kartu yang membantu Mimin untuk memahami apa itu jam masing-masing produk dari Alif ataupun Shopee Paris dan bagaimana cara settingnya. Dan biasanya secara setting ini yang sulit itu adalah jam Alif atau jam pria. Makanya di sini ada kartu Saktinya seperti ini. Jika Anda nanti membeli item ini tetapi tidak mengerti review dari produk yang kita review, Anda bisa belajar sendiri menggunakan ini. Iya, karena mungkin pemahaman orang itu apa? Ini modenya. Ini lighting. Sini mode. Pengaturan. Ini reset. Untuk enggak tempat menggantinya. Sekarang hari. Ini reset stopwatch. Untuk memulainya di sini. Dan berhentinya di sini. Ini reset. Mode untuk mengganti hari. Bentar. Oke. Dan di sini. Nih. Kita gantinya dengan menggunakan ini. Jam 12. Apa nih? Dan mengganti menit menggunakan samping ini. Mengganti lewat 8. Ini mengganti tanggal. Tanggal 5, untuk... tanggal 5 sekalian. Ini tanggal. Terus 27, 31, 23, 45. Ini untuk mengganti hari. Ini Tuesday sudah. Sudah balik. Setelah penerus semua kembalikan lagi ke mode. Modenya yang di? Sudah. Karena mungkin pemahaman orang kan beda-beda ya. Terus cara penyampaian orang juga informasinya juga berbeda-beda seperti saya. Mungkin nggak terlalu clear atau jelas menginformasikannya. Back to Christopher Alif Shopee Paris. Ini adalah salah satu jam Alif atau jam pria yang disebut dengan jam Christopher. Jadi untuk bahannya ini adalah metal atau alloy. Dan di sini komplit banget. Di sini ada jam analog, ada jam digital, ada yang namanya alarm, ada stopwatch, ada yang namanya pengaturan hari, tanggal, bulan. Nah, ini dia. Ini jam ini walaupun metal begini ya, tapi ini berat loh ya. It's mean that ini kualitasnya bagus banget. Ini dia untuk jam analognya seperti ini. Di sini. Pengaturannya ini tinggal ditarik saja tombol ini.
Lalu untuk jam digitalnya seperti biasa ada yang namanya berapa tombol, 1, 2, 3, dan itu caranya sama aja seperti jam yang lainnya yang udah Mimin review pada review sebelumnya. Tapi di sini ini ada berbeda, yaitu di sini yang benar. Jadi yang biasanya, nah ini di sini ada yang namanya pengaturan hari, jamnya. Ini untuk jam digitalnya, jelas nggak ya? Di sini untuk jam digital. Oke, di sini ada yang namanya hari, di sini ada tanggal, di sini ada tanggal, di sini ada yang namanya jamnya. Oke, ini dia yang namanya jam wristwatch. Nah, untuk strapnya itu panjangnya adalah sekitar 19,5 cm. Lalu untuk lebar platnya ini adalah 5,5 cm. Jadi ini besar banget. Jadi ini cocok dengan jiwa muda atau apakah Anda orang yang sangat memerlukan waktu dalam bekerja, Anda bisa menggunakan jam wristwatch sebagai pilihan gaya Anda. Dan ini salah satu termasuk item water resistant. Oke, water resistant-nya adalah 3 ATM. Jadi ini bisa untuk digunakan untuk wudhu atau splash air, tapi ini tidak bisa untuk mandi ataupun diving. Oke. Wristwatch Alif Watch Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.